Hai guys, hai gemeser. Sekarang aku lagi ada di Bintaro. Jadi sekarang Kejora Coffee sama Cici Grill pindah di satu daerah food court namanya P apa deh? PHX. Hah? PHX. Namanya PHX. Nah, jadi di sini tempat kongko juga. Tempatnya seru sih. Oke, jadi kita ini Bintaro Sektor 9. Sebenarnya tempatnya nggak terlalu jauh dari Kejora yang lama ya. Cuman beda tempat, beda berapa gang lah gitu. Karena kemarin setelah cek Feng Shui, ternyata di tempat yang lama itu Feng Shui-nya nggak bagus. Jadi makanya kita pindah ke sini. Berarti gitu. Ini madapnya ke utara. Iya, ini madapnya ke utara. Gitu. Ayam itu bagus. Buat ayam bagus, khususnya untuk sio ayam panggang. Pakai nasi enggak? Pakai nasi, nasi beras merah bisa. Oh, iya, jadi kita di sini baru kurang lebih seminggu. Kita baru seminggu. Jadi ini lucu banget tempatnya buat kalian hangout sama makan. Jadi Kejora ada di sebelah sini, terus udah gitu Cici Grillnya ada di situ. Jadi kalian bisa di sini. Sebenarnya menunya di sini juga banyak banget, banyak macamnya. Di situ ada sushi, ada bebek janda, ada steak, ada sate, ada bakso. Jadi segala macam di sini banyak banget. Jadi kalau kalian datang ke Bintaro, nanti di vlog ini aku kasih tahu denahnya. Gimana caranya untuk bisa datang ke sini ya. Oh iya, kita punya menu di sini, cheesy crunch chicken. Cobain ya, kan belum pernah. Minta cheesy crunch chickennya 3. Terus minta kentang pakai keju lagi 2. Dah. Gua punya usaha tapi nggak bisa makan. Sini. Makasih di kurus lagi. Kalau nggak salah lo juga mau buka itu ya, ramen ya? Di mana? Di daerah Tomang. Di daerah Tomang buka ramen. Ntar kok Bintaro sama kayak gitu? Iya, Bintaro bisa. Bentuknya kayak gini-gini juga gitu. Kita kayak store restoran. Yang di Tomang sih restoran sih tuan. Restoran bukan sih? Ada restoran ya. Ada tempatnya juga. Raja. Jadi ini aku sama William nih. William. Kita dulu waktu zaman berat aku 180, justru enggak nyampe 185. 185 dia yang nemenin aku olahraga, pokoknya sering deh gitu. Jogging segala macam. Sakit terakhir udah 2 kali janjian enggak bangun. Ya kalau aku enggak bangun kamu bangunin dong. Udah ngeliangkat. Jam 8 ngechat ketawa. Jadi ini sekarang nih gue jujur aja ya, gue tuh lagi apa namanya berantakan tidurnya. Jadi itu waktu awal-awal aku turun cepat itu, kenapa aku bisa turun lebih cepat? Karena tidur aku tuh bagus banget. Jam 9 dari kasur atau jam 10 tuh udah tidur gitu. Sekarang tuh kayak gue balik lagi jam 12, jam 1 gitu, Beb.
malah hari ini ngeri banget, gue naik sekilo. What? Gara-gara gue kemarin hari Senin, dinner, makan steak, terus gue minum wine. Kayaknya pas abis gue minum obat, terus gue minum wine gitu loh. Jadi gak ngefek ya? Enggak, kayak badan gue kayak bengkak. Mas, sekarang berapa gaya? Sekarang aku udah 149 atau 150 ya? Dari 185. 3 bulan. Iya. 3 bulan. What? Orang aku aja waktu... Sekarang tuh jadi kayak, ngerti gak sih kayak gak ada perut gitu loh, Beb? Ngerti gak sih kayak gak ada perut? Gimana sih Tian kayak enggak tutup bajunya kayak gitu. Iya, kayak enggak ada perut jatuhnya gitu. Kayak oversize ya. Oversize nih Balenciaga. Oh iya. Yeah. Baju hari-hari Balenciaga gitu. Boleh kan sombong, dulu kan enggak bisa beli baju. Enggak bisa beli baju. Baju mesti bikin. Sekarang deh. Off-white masuk. Off-white masuk kalau dulu nih ya. Dulu kalau aku ke Off-White, aku cuma beliin baju buat dia doang. Sekarang aku udah bisa beli baju di Off-White. Tapi seneng loh. Seneng. Celana nih, gua kasih lihat ya. Celana udah... Enggak, ini gua gak ngerti. Ya. Ini nih kayak... Enggak. Itu kayak... Kayak gak ada kaki sekarang. Iya, kayak... Kayak melorot-melorot gitu, bingung deh. Kayak... Biasanya di bawah perut pakenya ya. Dulu kan di sini. Yeah. Gak bisa ke kancing. Okay. Gila gak? Gak bisa ke kancing. Sekarang tuh kayak... kayak longgar gitu, ngerti gak sih kayak kadang tuh kalau lagi di rumah gitu kayak kangen perutnya dulu gitu, kayak nggak ada perut gitu. Sombong. Mulut itu berkuasa loh. Iya gitu. Tapi aku mau turunin 20 kilo lagi lah. Lumayanan lah ya. 80-an ya. Kalah gila jauh. Gua tuh 120 aja udah bagus. Gua tuh 120. Thank you Gaby. Ini Gaby yang layani, nama panjangnya Gaby Mujair. Gaboy ya, say. Gimana tempatnya? Lucu nggak? Nggak lucu lah ya. Di deket kita ada juga yang di Grogol. Oh iya? Bagus tempatnya. Iya, di Grogol. Ini panas barang. Ini siang panas nggak? Ya? Iya, karena kalau dia siang ini kita banyak dari ini, ojol. Gitu. Tadi si Rizky gua lagi pipis, gua masuk, sampai dimasukin banget ke dalam kayak orang mau ngintip. Santai aja kali, Ki. Enggak gitu, Mas. Sampai kayak masuk banget. Potong gaji lo ya. Udah dipesan belum? Nunggu temennya katanya malam. Makan dulu, ngapain nunggu temen lu? Pesan dulu Gi. Cus. Buru. Pelayan? Bukan. Oh bukan. Mukanya muka-muka pelayan abisnya. Tawarin mau minum apa? Saya mau minum apa sayang? Kalau kita di sini best sellernya ada Capricorn Latte, coklatnya juga es coklatnya enak. Sama, tapi kemarin Feng Shui-nya nggak bagus, jadi disuruh pindah ke sini soalnya bukan madep selatan. Sampai banyak banget saus. Nih, kalau lihat orang Indonesia nih, salah satu dia ngerusak rasa. Nih sambalnya banyak banget. Kayak nggak percaya sama rasa orang masak. Kalau gua kokinya abis lo sama gue. Sayang aja gue cuman owner. Asik. Aduh, coba kasih lihat. Sampai benyek deh. Gemes. Nih kita lagi live sama Bella. Bella berkhianat makan tepung, guys. Oh my god. Baru day one loh. Baru day one udah tepung loh. Baru day one. Hari ini besok udah mulai.
Terus dia beli coklat. Astaga. Aku habis bingung loh di sini mau ngomong gitu. Emang lampunya ungu doang, Bel, enggak bisa putih, Bel? Bisa nih. Jadi karaoke deh. Tuh. Tuh. Oh, kayak di mobilnya tuh. Oke, di Alphard ya. Oh. Iya. HRP enggak bisa ya tadi ya. Nah, udah gitu. Nah, ini ya. Biar enggak sakit ya. Terus di mana sih? Kan Kejuara baru buka di PHX Bintaro. Wow, lucu. Itu kayak ini ya, kayak food court gitu ya. Jadi lebih seru gitu. Iya, lebih seru. Jadi bisa kongko-kongko. Ada cheese grill juga. Ada cheese grill juga di ujung. Tapi tadi aku makan sate nggak habis. Cuman 4 tusuk 5. Kenapa gitu? Guilty ya, say. Habis makan feeling guilty ya. Bukan lagi. Nanti jangan mepet ya. Jam kalau boarding jam 12 berarti jam 9 udah rapi, udah ya. Cari apa gitu. Jadi enggak mepet takutnya. Ya. Takutnya keder nyari gate kan. Berarti nyampe sana kamu jam 3 pagi? Iya. Nyampe sana jam 3 pagi. Jam 8 paginya Indonesia. Terus hari pertama ngapain besok kira-kira? Hari pertama masih kita santai-santaian. Kalau misalnya mau swimming-swimmingan sama teman-teman. Terus malamnya dinner bareng-bareng gitu. Ya udah, sana live lagi. Bye. Jadi Bella tuh 19 jam di Turki. Jadi dia sewa kamar hotel. San, karena gue sayang sama lu, San, ini ada steak. Dan bini lu di rumah nggak belum tentu setiap hari makan steak. Yuk please. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kameramen disuapin sama bosnya. Lu mau cari ujung dunia? Gak ada. Ya, makanya kerja pada banyak bersyukur deh. Ya, ngerti gak lu? Gak ada, lu mau cari di mana juga gak ada. Bos lu nyuapin lu, San. Duh. Ini daging sama harga diri lu mahalan dagingnya. Enak tapi dagingnya empuk. Enak loh. Nih cobain. Gigi lu baru ya, Wil? Kok lebih bagus sekarang? Sama. Tapi bagusnya dia gak terlalu putih ya? Gak terlalu. Emang kalau orang kalau gak terlalu bintang, jangan terlalu putih kali ya? Hah? Makanya baunya sama, masih jelek. Belum dipinir. Iya. Itu dipinir? Di atasnya? Atau semua? Kamu tuh ntar kalau udah rapi harus disinir, giginya digedein, Min. Masa ya? Baru balance bagus. Min, lu pakai kawat di kok susah gitu. Emang perasaannya ya. Nyangkut gitu. Ini perih banget loh, Kak Gun. Lu kok pakai nusuk? Lu mau juga kawat? Ini karena nih, berantakan nih. Nusuk-nusuk tuh? Ini yang ini nusuk nih. Kalau abis ini, abis ditarik, nyilu banget. Nyilu banget. Aku aja kemarin kan operasi buckle fat. Operasi buckle fat itu enggak sakit, lebih sakit finir gigi. Ya kan kalau finir gigi kan di anestesi kan, gusi-gusinya lo enggak ya? Aku yang biasa, bukan yang itu. Bukan yang direct, apa sih namanya? Komposit lo, itu gigi sementara. Yang murah. Murahan. Emang murahnya berapa ya? Satu gigi. 200.000. Gua setengah ya? 1,5 juta, satu gigi. Itu lumayan. Bagus. 1,5 kan teman gue aja 2 juta. Oh. Itu berapa gigi? 10.
itu ya gigi senyum. Gak endorse sekali, 20 juta. Masa lo bayar sendiri, gak mungkin. Gue kenal temen-temen gue. Jadi gue tuh udah gak bisa dibohongin. Master, makasih ya udah nonton tayangan ini. Jadi kalian silakan datang ke PHX Bintaro karena ada Kejora sama Cisegirl di sini. Oke? Okay? Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Bye.